Assalamualaikum semuanya. Setelah dihebohkan dengan beredarnya grafik 303 Kekaisaran Sambu yang mencantumkan sejumlah nama perwira polisi, kini muncul lagi grafik 303 versi terbaru, namun dengan nama-nama baru. Dikutip dari herald.id, grafik ini tampak lebih sederhana, tak sedetail grafik Kaisar Sambu yang beredar sebelumnya. Ya, itu kalau kita bikin sinopsisnya. Ada peta tentang Sambo, kerajaan Sambo, ada peta tentang kerajaan Bareskrim. Kan begitu peta dua hari ini kan. Mantan Dirut PLN dan Bos Jawa Pos Group, Dahlan Iskan, berkomentar tentang grafik tersebut. Saat menerima kiriman skema itu, pikiran saya berputar ke zaman jadi wartawan. Skema seperti itu biasa dipaparkan oleh kepolisian untuk menjelaskan kasus-kasus besar nan rumit, jelas Dahlan. Dengan skema seperti itu, kasus rumit bisa terlihat jelas dan sederhana. Maka pikiran saya langsung menyimpulkan, ini dibuat oleh orang dalam. Si pembuat rupanya tahu benar kejadiannya, ucap Dahlan. Dahlan menunggu sampai 3 hari. Apakah ada klarifikasi soal skema yang beredar amat luas itu? Apakah hoax atau bukan? Tapi menurut Dahlan, klarifikasi itu tidak ada. Masyarakat dibuat begitu mengambang dengan opini dan kesimpulan masing-masing. Apakah benar memang ada geng-gengan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia?